ratusan warga di 3 RT di Desa Pegalongan, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, mengalami krisis air bersih. Warga di RT 1, 2, 3 RW 3 Desa Pegalongan bahkan harus antre dan berebut air dari sumber mata air yang juga sudah mulai mengering. Ratusan warga tersebut berada di daerah Gunung Cunil yang letaknya di ketinggian. Di Gunung Cunil sekitar 100 jiwa. Sudah 2 bulan terakhir warga sudah sangat bergejolak karena kekurangan air. Di Gunung Cunil ini ada berapa banyak mas warga yang terdampak ini? Kurang lebih sekitar 2 RT pak. 2 RT itu berapa jiwa itu? Sekitar 100. 100-an. Mas ini sejak kapan mas? Kurang lebih kita membutuhkan bayi sebenarnya sekitar 2 bulan kemarin pak. Oh, cuman kita baru minta awal bulan kemarin. Oh, kenapa mas ini minta seperti ini mas? Karena warga sudah sangat bergejolak pak. Jadi untuk kebutuhan air sangat-sangat kurang. Karena kita memiliki pompa itu nggak mencukupi pak, karena di samping kemarau juga debit airnya sudah berkurang pak. Nah selain ada bantuan kayak gini, warga dapat air bersih dari mana mas? Kalau itu ya dari sumur, cuma 1-2 sumur itu kalau mendapatkan antri mas. Jadi nunggu ada air dulu kita sedot terus gantian gitu. Dan kalau yang sumur-sumur lain memang udah kering sekali mas? Sama. Kering ya? Sama lagi, satu sumur bisa disedot 1-5 pompa. Oh gitu. Jadi dengan adanya bantuan ini sekali mas yang bantu sekali ya? Sangat-sangat menolong mas. Atau memang bergantung sama ini mas, selain ya, itu? Ya kalau musim kayak gini, kita harapkan ya ada bantuan terus mas. Mas ini kan musim penghujan ya sebenarnya ya, tapi tetap merasakan kesulitan air bersih. Itu sebenarnya penyebabnya apa sehingga sulit? Satu, dataran tinggi mas. Terus debit airnya juga kalau musim kayak gini nih kurang mas. Kita juga memaksimalkan satu pompa kurang juga gitu. Kalau memang udah Januari kesana sih memang kita juga cukup lah insya Allah. Gak bergejolak kayak gini. Kalau musim ini sampai Desember nanti lagi kemarau-kemarau itu sangat luar biasa. Kita yang jadi apa sasaran untuk meminta ke pemerintah kabupaten gitu untuk khususnya BPBD untuk mensubsidi airnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.